Hewan berbelalai yang pertama ialah tapir. Tapir mirip dengan babi, tapi sebenarnya hewan tapir berkeluarga dekat dengan badak dan kuda. Mereka memiliki belalai pendek yang merupakan perpanjangan dari hidung dan bibir atasnya. Bagi tapir, belalai ini digunakan untuk mencium dan membantu mereka menghindari bahaya. Tapir adalah hewan herbivora, memakan tumbuhan. Jadwal makannya yaitu pagi dan sore hari. Hewan berbelalai kedua yaitu gajah laut. Hewan mamalia yang hidup di air. Sama seperti gajah di darat, gajah laut juga memiliki belalai di wajah mereka. Hanya saja belalai gajah laut hanya ada pada jantan dewasa. Gajah laut jantan memiliki belalai yang menggantung di mulutnya, yang dapat mereka kembangkan dan gunakan untuk bersaing dengan jantan lain di musim kawin. Hewan berbelalai ketiga selain gajah ialah antelop siaga. Antelop siaga merupakan hewan herbivora yang hidup di Asia dan juga memiliki hidung berbentuk belalai. Belalai ini sangat unik, fleksibel dan lebar. Antelop siaga hidup di habitat dengan kondisi yang berubah-ubah. Dan belalai ini memungkinkan mereka menyaring debu yang ada di udara dari medan yang mereka huni. Selama musim dingin, belalai mereka digunakan untuk memanaskan udara musim dingin sebelum memasuki paru-paru. Yang keempat ada giant anteater, biasa disebut terenggiling besar. Hewan ini memiliki belalai yang panjang dengan lubang hidung dan mulut di ujungnya. Satu-satunya fungsi dari belalai hewan ini adalah mencari makanan yang ada di tanah, seperti rayap dan semut. Yang kelima ada babi hutan. Babi hutan memiliki hidung yang menonjol dan kerap dianggap sebagai belalai. Buat indera penciuman babi hutan cukup baik yang membantu mereka mengendus pemangsa di alam liar. Yang keenam ada monyet bekantan. Bekantan mempunyai belalai yang merupakan perpanjangan dari hidung yang memiliki berbagai fungsi. Fungsi belalai pada bekantan yaitu untuk menarik pasangannya.
Hewan terakhir ada kupu-kupu. Kupu-kupu dan ngengat adalah invertebrata yang memiliki fitur mirip belalai. Fungsi belalai pada kupu-kupu ialah digunakan untuk menghisap nektar dari bunga untuk makanannya.